lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe ya sedih nih. Oh. Ya kan nggak beneran sedih ya. Kakak jangan bilang itu kak. Subscribe ya guys. Nah tungguin ya. 1, 2, 3 Yeay. Guys kita buka yuk. 1, 2, 3 Oh, cantik banget warnanya guys. Kayak glitter. So pretty, kita buka yang ini ya guys. Very excited banget. Karena Ina suka banget main bubble tapi Ina gak mau main bubble yang biasa itu dia lengket-lengket di tangan Ina gitu guys. Jadi Ina gak suka kalau yang ini kan spray bubble suit yang really fun. Guys kita buka ini nak. Pertama namanya aksesoris. Sabun, ada sabunnya guys. Sama ada dua kayaknya di dalam sini. Sarung tangan. Oh, Ina mau cobain, Ina mau cobain. Cantik. Kayaknya ini untuk kita pakai nanti deh. Jadi Ina mau coba. What? Apa ini? Lupa bilang punya Ina ini yang versi baru yang bisa di charge guys, yang bisa di charge. Terus ada chargernya yang kita dapat kalau yang versi baru, sama ada tempat untuk sabun, ada holdernya, ada spray bubble. Kayaknya di dalam sini juga udah ada balonnya. Kita mau main dulu ya guys, tapi kita mau buka dulu ini. Habis ambil ini kita masukin ke dalam. Guys, guys, jadi ini ada batasnya. Ini batasnya guys. Teman-teman bisa lihat ya tuh. Nih. Ini guys batasnya. Jadi teman-teman harus taruh sabunnya di sebatas itu. Guys, jadi sekarang kita mau pasangin tempat sabunnya guys. Jadi sekarang kita mau pasangin sabunnya. Tapi teman-teman harus ingat, harus taruh yang metalnya ini, yang besinya ini di tempat besi juga yang di sini guys. Jadi punya Ina ini udah nyala, tapi sebelum itu kita harus ambil sabun. Ina sebenarnya nggak perlu ini, Ina pikir perlu, tapi nggak usah guys. Kalau teman-teman pakai yang punya yang lama harus pakai baterai. Kalau teman-teman punya yang baru udah nggak usah disiapin lagi guys. Oke? Sekarang kita mau masuk. Oh ya, Ina mau jelasin di sini dulu. Teman-teman harus taruh baterai yang warna biru tadi kita masukin ke dalam sini. Terus kalau yang di dalam sini kita masukin namanya, mana boxnya tadi ya guys, harus masukin yang di dalam sini ke dalam tempat ini guys. Guys jadi teman-teman harus ambil ini terus ditaruh di dalam sini guys. Jadi dibuka dulu pakai obeng, terus kita masukin ke dalam kayak Ina tadi, tapi harus dibuka dua-dua sides-nya ini guys. Ini sama yang ini. Ini tuh smoke-nya guys. Jadi harus buka tutupnya ini sama yang di belakang. Oke. Sekarang kita mau masukin sabunnya ke dalam. Ini udah enggak sabar guys. Sekarang kita mau masukin sabunnya ke dalam. Jadi kita harus buka tutupnya ini. Kita harus ada botol ini dulu. Nanti dapat di dalam sini guys. Nanti kita ada sabunnya. Terus kita taruh di dalam sini. Di dalam dulu. Nanti ada dikasih gelas tangkarannya kok guys. Paling fun, kita masuk.
nitrogen yang atas dari spray bubble-nya ini masukin ke dalam. Kita harus bikin ini on terus kita masukin ke dalam. Let's go see guys. Pakai sarung tangan ya. Oke. Let's go. Belum, kita harus keren banget guys, keren banget. Teman-teman lihat kan tadi pas dia popnya. Ada musiknya loh guys. Wow, Kak Cino, what is that? Lihat guys. Saya mau pegang. Guys, kita nggak boleh main di tempat yang ada AC atau yang di tempat ada angin. Kita harus pindah tempat karena ini di outdoors. Jadi sekarang kita harus pindah tempat dulu guys. Oke. Sama satu lagi, Ina mau bilang bikin bubble-nya nggak boleh terlalu besar ya guys. Kalau nggak nanti dia cepat meletus sama nanti dia nggak terlalu bouncy. Kita coba bawa ke dalam rumah yuk. Di dalam rumah nggak terlalu messy sih karena kan ada di tangan Nina kan. Tunggu ya guys, kita harus pakai sarung tangan dulu. A few inches later. Main balonnya. Katanya kita nggak boleh main di outdoors dong. Nggak boleh main yang di tempat yang ada angin guys. Nggak boleh ada main di tempat yang nggak ada angin. Ini besar banget. Ya. Hey guys, yuk kita belum sampai di ujung besar. Ya. No, ada satu lagi guys. Magic ball. Keren kan ya? Ya. Teman-teman bisa beli ini di BBOK, okay guys? Ina taruh di link di comment section. Ina taruh di link di bawah, okay guys? Wow. Guys, kalau teman-teman mau main ini nggak boleh di dekat angin atau AC, sama nggak boleh terlalu besar, nanti dia nggak bouncy, sama dia nggak terlalu, ya, gak apa sih guys? Nanti teman-teman nggak boleh terlalu besar main balonnya, nanti dia bisa pop lebih mudah, sama dia nggak bouncy guys. Oke. Nanti dia bisa lebih mudah meletus, sama nggak terlalu bouncy guys. Kayaknya itu aja untuk video ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Tunggu dulu. Ya. Oke, bye guys.